perut kembung karena mah, bagaimana cara mengatasinya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel Malasari Wiratma. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun jua. Kali ini kita akan berbagi informasi tentang obat Berlosit. Obat ini obat tablet punya saya, tebus di apotek itu seharga Rp4.000 dan di sini harga tertingginya Rp3.725. Sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini dan untuk menambah semangat saya untuk mengupload video. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman selalu menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Mah bisa menyebabkan perut kembung, mual dan muntah. Beberapa gejala mah lainnya yaitu cepat merasa kenyang saat makan padahal belum makan terlalu banyak, perih di perut atau kerongkongan, serta perut terasa dipenuhi gas atau bersendawa berlebihan. Ini dia solusinya, Berlosit obat mah tablet kunyah. Komposisi tiap tablet kunyah mengandung aluminium hidroksid retail setara dengan aluminium hidroksid 200 mg, magnesium hidroksid 200 mg, dimethicone 40 mg. Indikasi daripada Berlosit ini merupakan salah satu jenis obat yang difungsikan untuk mengobati gangguan dan penyakit pada saluran pencernaan manusia seperti gastritis, radang lambung, mah dispepsia atau nyeri pada perut bagian atas, hiatus hernia, bagian atas perut menonjol hingga ke bagian bukaan diafragma, tukak lambung, perut kembung, dan tukak usus 12 jari. Jadi dosis Berlosit tablet kunyah ini disarankan yaitu untuk dewasa atau usia di atas 12 tahun, satu tablet diberikan sebanyak 4 kali dalam sehari. Anak usia 6-12 tahun, setengah tablet diberikan sebanyak 4 kali setiap hari. Efek samping kadang timbul rasa sembelit, kemudian diare, mual, muntah, dan gejala tersebut hilang bila pengobatan dihentikan. Jadi itu ya info daripada obat Berlosit, obat mah atau perut kembung, tablet kunyah. Di samping teman-teman mengkonsumsi obat ini, tentunya bagi teman-teman yang mengalami perut kembung atau mah ini, tentunya selain daripada mengkonsumsi obat ini, tentunya pola hidup dan makan yang sehat. Pola makan ini misalnya tepat waktu, hindari makanan pedas, asam, atau minuman bersoda. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jika pernah mengkonsumsi obat ini, juga boleh komen di bawah. Untuk teman-teman juga ada di playlist channel saya ini, yaitu semua banyak macam-macam obat mah. Teman-teman juga boleh scroll lagi, mana tahu bermanfaat. Tetap jaga kesehatan lambung teman-teman semua. Salam sehat lahir dan batin. Thank you for watching. Wassalam.